Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Raufmul Ghaffar. Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tips tentang bersepeda yang baik. Sepeda itu baik, jadi kita sepedaannya juga harus baik-baik semua. Oke, masih di Selo Pamero, Imogiri, karena kita masih menikmati suasana Imogiri, jarang-jarang di kota nemu kayak gini. Oke, jangan lupa subscribe channel ini sehingga agak semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Semoga semakin bermanfaat. Ya, video kali ini kita akan membahas sedikit masalah aksesoris. Aksesoris yang dipakai Gowesser. Yang pertama yaitu helm. Helm ini sekarang kalau di Jogja banyak banget yang sudah pakai helm. Helm bersepeda, ya, jadi lebih aman karena juga jalan di Jogja lumayan ramai, ataupun wilayah-wilayah lain seperti downhill, tempat-tempat downhill itu juga biasanya mereka nyebutnya aspal dan batu itu keras. Jadi ya harus hati-hati, salah satu caranya pakai helm seperti ini. Selain untuk menunjang keselamatan dan keamanan, ini juga tampilannya juga jadi tambah keren, pesepeda juga jadi tambah bisa lebih pede karena tidak sekedar asal gues. Yang belum punya semoga bisa menyusul punya helm, bukan sekedar untuk gaya-gayaan aja tapi untuk keamanan. Ini kalau di Jogja mereknya, kalau ini Bolt ya. Seperti ini tampilan depan, seperti ini tampilan samping. Dari atas seperti ini pasarannya sekitar 150 ribuan. Nanti tinggal masuk toko aja, dipilih sesuai budget dan sesuai kebutuhan. Desainnya juga warna disesuaikan dengan sepeda. Di dalamnya ada busa, busa pelapisnya biar tidak langsung kena foam. Ini foam ya, jadi ringan banget buat yang belum pernah punya sepeda, apa helm sepeda. Seperti ini. Di wilayah kalian pasti juga banyak yang sudah mulai jualan-jualan sepeda, helm sepeda ini. Berikutnya, selain helm, karena kita bisa quest siang-siang, bisa pakai kacamata. Kacamata ini lumayan membantu banget karena kalau quest di kondisi yang terik siang-siang, kalau atau sudah mulai panas, ini bermanfaat jadi lebih tidak silau. Jadi mata tidak cepat lelah. Ini juga kalau di pasaran sekitaran 70 ribuan. Ini model magnet, jadi bagian depan ini bisa dilepas, diganti dengan warna lain kalau bosen. Kalau ini punyanya Om Widi, ini di custom, jadi kacamatanya dipasangin kaca minus, tapi bisa dipakai sekalian fashion. Nah, seperti ini kacamata, helm. Dan juga jangan lupa pakai sepatu biar lebih aman kalau ada apa-apa. Kalau downhill atau di wilayah-wilayah yang ekstrim, bisa juga pakai pelindung lutut dan pelindung lengan supaya kalau jatuh lebih aman lagi. Nah, seperti itu. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Rauf pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.